pertama. Merdeka, siap, siap, merdeka, siap, merdeka. Arisan ya. Spesial kemerdekaan. Itu pertanyaan pertama. Udah siap? Siap. Dia bilang naik. Dengan Kapten Denny Cagur, El Rumi, Diki Divi, dan Anwar Indonesia BAB. Siapa? Bu, ibu, bro, bu. WR Supratman. Batul, WR Supratman. Kira-kira tim siapa ya yang akan berhasil merebut total hadiah 45 juta rupiah? Kira-kira berapa kali suap nasi goreng ini akan habis? Saksikan sesaat lagi di Arisan. Kocok terus. Datang pakai batik, makan habis ini nonton dangdut nih dia. Siarkan dari Studio Trans 7 Jakarta. Kita sambut host terbaik Indonesia, Fancy on the Spot, Surya Insomnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Arisan. Kocok terus. Hari ini spesial sekali karena hari ini adalah kita lagi memperingati 17-an. Saya bersama rekan pejuang saya hari ini akan memberikan hadiah yang sangat-sangat banyak dan luar biasa untuk ibu-ibu. Shop. Beri hormat pada semua peserta. Hormat grab. Tegap grab. Maju. Oke, asisten, Pak. Asisten saya, Pak. Asisten. Oh, ada asisten. Ya. Ya. Hari ini adalah hari yang luar biasa karena hari ini kita kedatangan peserta dari Sahabat Pegadaian. Hanya hadiahnya banyak. Nanang, siap gerak? Siap. Bacakan permainannya. Ini, Pak. Bos. Siap. Siap. Gerak. Maaf ya, Pak, agak kencang dikit. Oh, iya. Untuk semua peserta. Pak, enggak jelas Pak bacanya tadi, Pak. Pak, dia kenapa masa begitu, Pak? Iya, iya. Kasetnya rusak nih kayaknya. Iya. Oh, kasetnya yang. Iya, ngomong apa sih? Iya. Untuk semua peserta arisan, dipersilakan untuk maju ke depan dan berbaris sesuai tim masing-masing. Ada mana, Pak? Dari sini. Ini. Ya. Lu ngapain di sini? Lu sini. Ayo, kaptennya di depan. Sini. Mundur. Ibu di belakang. Pasukan peserta siap gerak. Langkah tegap maju, jangan. Iya, jangan. Jangan. Gimana jalan? Jangan. Udah segini aja cukup. Pasti jangan. Cukup. Hari ini kita akan bermain, ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab. Barang siapa bisa menjawab, punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik. Ah, menarik, benar. Menarik. Oh, menarik, iya. Menarik. Nah, ini hadiah menarik. Menarik kali ini ya. Nih, hey, tipe-tipe lain. Nih, hadiah menarik tuh gini. Oh, hadiah menarik. Biasanya ada, Pak, biasanya ada lanjut hadiah menarik satu buat televisi. Enggak, yang ada. Gitu, Pak. Ini hadiah menarik, iya. Beneran ditarik. Oh, beneran. Sesuai dengan hadiah menarik ya. Ya. Isinya duit. Tuh. Oh. Ini semaju, Pak. Kalau dapat duit, kalau putus, nah saya kasih agar sama bubuk susu. Gerobak-gerobakan SD. Iya, kayak depan agar. SD Impres ya. Iya kan. Pertanyaan pertama. Udah siap? Siap. Anwar yang jawab duluan, silakan. Iya. Okay. Pak, gimana Pak tadi dulu? Itu pertanyaan pertama. Itu pertanyaan pertama. Udah siap? Siap. Dia bilang, nah ini. Gitu. Tarik nih. Tarik. Pak, kok gitu Pak? Bukan pertanyaan. Komplain mulu di meja. Pertanyaan. Hadiahnya. Ini duit. Dapat duit.
Hitung, War, hitung berapa? Hitung berapa? Susah amat sih, ah. Ya iya tadi. Ya buka aja. Susah, Pak. Berapa hadiahnya? 200. 200, bayar. Ganti. Yang gua belum jawab. Ya lu siapa suruh lu enggak jawab? Belum mah. Siapa suruh lu enggak jawab? Belum, siap. Pertanyaan selanjutnya. Ini baju kurang kecil gitu, apa namanya? Kurang pas gitu, apa namanya? Kurang ketat, sempit. Iya, kurang ketat, bener. Hah? Ya. Saya tanya. Ya. Kurang ini agak kegedean apa namanya? Kurang ketat itu. Ah iya, benar. Apa namanya? Itu kan bukan pertanyaan. Apa lagi? Pertanyaan kedua digituin dulu dong. Apa namanya? Orang mana tahu gitu. Eh lu aja tadi udah siap-siap. Lu bener. Udah datang. Gue dong. Pokoknya apa ya? Pokoknya dengerin. Kalau dia ngomong apa-apa jawab semuanya. Bener. Hadiah menarik adalah dapat bantal. Ini bantal. Bantal. Nanti. Ya, pegang aja Bu, ntar tukerin ya. Siap. Ganti orang. Aduh. Pertanyaannya ribet banget ini. Aduh. Siap ya, pertanyaannya adalah. Sebutkan dua suku yang ada di Indonesia. Angkat tangan kalau. Angkat tangan, Pak. Ini tangan dulu, tengah. Ya, bukan ya. Lu yang depan. Dayak. Suku Dayak dan suku Baduy, betul. Baik. Cabut yang mana serah. Dapat tuh. Ya hitung aja diri. 5. Hitung aja. 300. Foto siapa yang biasanya ada di atas papan tulis sekolah? Ya, Pak, di Pak. Angkat batu. Jangan bisa. Iya. Dapat duit, alhamdulillah. Ya. Ah, rapuh sekali ya tarikannya ini. 250. Dapat 250. Lihat aja. Lagi gak? Lagi. Ah, ibu sini, ibu Udah benar. Apa pertanyaannya? Udah benar itu soal itu. Pertanyaannya. Lagi. Mana pertanyaannya? Hei, saya bilang, lagi gak? Itu pertanyaan bukan? Pertanyaan. Lagi gak? Lagi. Mas. Udah pokoknya, kalau Surya ngomong apa aja. Dapat tuh, hadiahnya adalah mixer. Jawab. Dia ngomong apa? Jawab buruan, ayo. Dia ngomong apa? Jawab aja pokoknya. Jawab. Suara apakah ini? Jawab. Batu. Ngomel kita ya. Hadiahnya adalah sebentar Bu. Hadiahnya yaitu dapat hair dryer. Pertanyaan selanjutnya. Kalau sekarang hari Kamis, seminggu kemudian hari apa? Ibu Ai, betul. Ibu namanya Ai apa AI? Jangan robot. Ayo, bismillah, umrah. Dapat hadiah. Catokan rambut. Tukar jadi. Siapa wakil presiden pertama di Indonesia? Apa? Muhammad Hatta. Betul, Muhammad Hatta. Belum siap ya? Surya takut. Dapat hadiah speaker Bluetooth. Thank you. Orang kadang. Kalau dipikir-pikir saya capek juga bolak-balik ya. Iya. Dan dikirin, Kang Denny. Kang. Siap. Siap. Dia bukan itu ya udahnya nih. Taubat duit. Sebutkan salah satu hadiah yang ada di display hari ini. TV. TV. Siapa duluan?
Iya, ini Pak. Iya, ini. Depan, depan. Ivy betul. Hai. Hai. Dapat coffee maker. Jawab aja, jawab lu, jawab, jawab. Tujuh tangan aja jawab lu. Ngomel kan gua? Abis gua tabok lagi. Kenapa sih? Tadi? Yang kumur-kumur ya? Mungkin ya? Ya. Betul. Gak ada lu. Tadi itu pertanyaan. Iya. Lu jawab. Itu pertanyaan. Marah mulu Kang Bengkoang nih. Oh iya. Gua dapet ya. Sabar ya, sabar. Ya coba. Nah, dapat duit alhamdulillah. Lagi. Udah, tenang aja, masih banyak nih. Belum habis, Om. Kota Pahlawan merupakan julukan untuk kota Surabaya. Surabaya. Abel, Abel. Blender. Siapa nih? Abel. Blender, mantap. Saya punya kocokan nama ibu-ibu semuanya. Widi. Nanti yang namanya keluar dapat hadiah dari saya. Maaf ya, Bu. Maaf ya. Ribet banget. Tinggal lu. Ini ada 15 nama yang keluar akan dapat hadiah. Hah, ini dia. Hadiahnya diberikan kepada Ibu Intan. Ibu Intan. Jangan reyong. Ibu Intan tahu enggak dapat apa? Dapat TV 43 inci. Alhamdulillah. Jangan digotong, berat. Buat Ibu Intan ya, pastiin rumahnya gak ngejepret kalau dipasangin TV. Gayanya kurang. Alhamdulillah, nanti kita akan bagi-bagi hadiah ya. Jangan kemana-mana, tetap di Arisan, kocok terus. Lagu kebangsaan Indonesia Raya diciptakan oleh siapa? Ibu, bro. PR Supratman. Batul, yeah. Makan tuh, langsung habis loh. Ya, kira-kira.